Tiga serpihan yang dikatakan mungkin bilik penerbangan MH370 dibawa pulang semalam dari Afrika Selatan. Manakala satu lagi serpihan yang ditemui di perairan Mauritius akan dibawa pulang hari ini. Nampaknya dari masa ke semasa terdapat banyak lagi debris-debris yang akan timbul di pantai Afrika. Oleh itu, saya dah minta Ketua Pengarah DCA untuk mendapatkan kerjasama daripada kerajaan di Afrika untuk membantu kita mencari lebih banyak lagi debris-debris di pantai-pantai mereka. Semua serpihan akan diteliti dan sekiranya perlu akan dihantar ke Australia untuk pemeriksaan lanjut untuk pengesahan sama ada serpihan sebahagian dari Boeing 777 adalah MH370.